Di tengah memanasnya konflik antara Hamas dan Israel, warganet dihebohkan dengan video sejumlah pemuda Israel melakukan kejahatan rasial di jalan. Dalam video viral yang beredar di akun X terlihat, seorang ayah dan anaknya diludahi pemuda Israel saat berjalan di depan gereja. Lelaki tersebut lantas tidak terima dengan perbuatan itu dan menegur pemuda tersebut. Namun pemuda yang datang bergerombol tersebut justru menantang balik, bahkan seorang di antaranya terlihat menyemprot cairan merica ke wajah pria itu lalu melarikan diri. Dalam akun @zaragia menyebut bahwa peristiwa rasial itu dialami oleh warga Armenia di Yerusalem setiap hari. Ia bahkan mengatakan jika mereka melakukan ini terhadap orang-orang Armenia. Bayangkan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Palestina. Sontak saja video tersebut menuai kecaman dari warganet. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.